Rapat pleno tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berlangsung ricuh. Seorang saksi dari partai politik nyaris adu cotos dengan Ketua Bawaslu Halmahera Selatan. Video amatir memperlihatkan seorang saksi partai politik di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara nyaris adu cotos dengan Ketua Bawaslu, Rais Kahar, saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten berlangsung di sebuah hotel di Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan. Fraksi partai politik yang diketahui bernama Abdurrahman Hamzah ini terlihat menuju ke meja anggota Bawaslu. Saksi tersebut kemudian adu argumen dengan Ketua Bawaslu hingga nyaris adu jotos, namun berhasil dilerai anggota Bawaslu dan petugas keamanan. Salah satu saksi lainnya juga terlihat menuju ke meja penyelenggara pemilu tingkat Kecamatan Gane Barat Utara. Saksi tersebut lalu mendorong Kepala Ketua PPK Kecamatan Gane Barat Utara. Insiden itu terjadi lantaran sejumlah saksi diduga menemukan adanya penggelumbungan suara di Kecamatan Gane Barat Utara, Halmahera Selatan, lantaran hasil rekapitulasi perolehan yang dibacakan Komisioner KPU angkanya tidak sesuai dengan form C1 dan plano yang dipegang sejumlah saksi. Ajar. Dari kemana kalau tertinggal saksi?